kasih kepada rakan-rakan media yang hadir membuat liputan sepanjang muktamar Dewan Pemuda PAS daripada semalam sampai kepada hari ini. Ini kita melangsungkan muktamar daripada pagi ya, 9 pagi sampai pukul 4.45 lebih kurang tanpa henti. Dan muktamar Pemuda PAS kali ini kita mengangkat tema kami, kita memimpin ni. Macam yang saya sebut dalam ucapan pertama tadi, kerana berpandukan daripada dua perkara, kerana sokongan anak muda yang sangat tinggi kepada PAS, kepada PN, dan yang kedua kerana isu-isu negara yang tidak mampu diselesaikan oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi Pemuda PAS mesti bangkit untuk memimpin anak muda, memimpin kesedaran untuk bangkit menyelamatkan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam utama juga tadi telah pun meluluskan tiga usul yang penting. Yang pertama, usul mengenai memasukkan silibus berkaitan dengan sejarah Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Palestin dalam institusi pendidikan di bawah Pemuda PAS. Ini penting supaya anak-anak yang diasuh, yang belajar di sekolah-sekolah di bawah PAS, kenalian PAS ini, diberi kefahaman tentang sejarah Al-Aqsa, sejarah Palestin, supaya mereka tidak jauh daripada perjuangan rakyat Palestin yang ada sekarang. Yang usul yang kedua yang kita luluskan tadi lah untuk mendesak supaya PMX meletakkan jawatan, kerana kegagalan beliau mengurus tadbir negara, gagal menunaikan janji-janji dan manifesto pilihan raya. Dan usul yang ketiga yang telah pun kita luluskan juga pada hari inilah, mengutuk sebarang campur tangan DAP terhadap urusan agama Islam dan urusan umat Islam yang terbaru dalam isu sijil halal. Dan kita percaya usul mengutuk DAP ni parti-parti lain tak berani buat, kerana mereka ada kepentingan. PAS berani buat kerana kita benar-benar nak menjaga kepentingan umat Islam. Dan serius untuk berhadapan dengan pilihan dengan serius, Pemuda PAS juga telah pun menubuhkan Akademi Pilihan Raya untuk melatih petugas-petugas para pemuda untuk memahami selok-belok pilihan raya, dan untuk juga melatih anak-anak muda di luar memahami tentang pilihan raya. Kita juga ada pusat, ada sekolah kepimpinan politik yang kita buat terbuka untuk semua anak-anak muda di Malaysia ni yang nak memahami politik dari sudut maksud yang sebenar. Dia tak semestinya sokong PAS, dia tak semestinya sokong kita, tapi dia nak memahami politik Islam yang sebenar. Kita buka untuk dia join program ini. Telah kita laksanakan dua siri. Siri seterusnya akan kita hebahkan daripada masa ke semasa. Itu sahaja setakat ini. Silakan, ada soalan. Tadi YB ada sebut cabar UMNO keluar kalau betul-betul nak menentangkan Islam. Ya. Mungkin ada pemimpin UMNO kata kita dalam kerajaan pun boleh menentangkan Islam. Mungkin. Saya tak nampak pemimpin UMNO dalam kerajaan ini boleh mempertahankan Islam, kerana kalau dia boleh pertahankan Islam, kenapa DAP berani begitu lantang bersuara sampai sebegitu sekali? Dan kenyataan, contohnya kenyataan YB Teresa Kok itu pula dipertahankan oleh YB Anthony Low. Jadi maknanya DAP tak hiraukan pun suara pemimpin UMNO kalau pun mereka bersuara dalam kerajaan. Jadi buat apa lagi duduk dalam kerajaan kalau orang tak ikut cakap kita, orang tak dengar, tak hormat pandangan kita, keluar je lah. Lebih baik pertahankan prinsip daripada pertahankan undi. Kalau UMNO keluar, PAS dia kerjasama kembali? Ya, PAS terbuka untuk kerjasama dengan semua pihak atas nama penyatuan Islam. Sebab tu kita sebut perpaduan ummah ni tidak mati. Bahkan saya fikir dan kita tengok hubungan PAS dengan UMNO di peringkat akar umbi di bawah, di cawangan-cawangan, daripada dulu sejak ada MN sampai sekarang ni sudah semakin baik, semakin pulih. Hubungan tu kekal. Cuma bezanya mereka duduk dalam UMNO, kita dalam PAS, kita dalam PN. Jadi tapi dia sokong kita senyap-senyap, dia bagi undi senyap-senyap. Jadi itu sangat baik untuk kita lah. YB, ya. Bagaimana strategi Pemuda PAS, ya, untuk menyantuni dan menang dapatkan sokongan daripada golongan bukan Muslim dan bukan Melayu? Ya, kita telah tubuhkan majlis perundingan, majlis penasihat agama, majlis saya sebutlah ucap tamu tu majlis perundingan lah antara agama ni, antara kaum ni, yang maksudnya ialah yang mengumpulkan lebih 30 orang anak muda yang bukan Islam. Setiap masa jawatankuasa ni akan duduk bersidang, bermusyarat, berprogram, bertemu mata. Ada saja isu-isu semasa, kita akan duduk, kita bagi tahu penjelasan kita, dia bagi tahu pandangan dia, dan kita akan
berdialog sampai kedua-dua pihak puas hati. Setakat ini kita dah buat beberapa kali siri, antaranya forum terus terang tentang PAS. Dia datang, cakap, you nak cakap apa tentang PAS, kita dengar. Dan setakat ni feedback daripada kawan-kawan kita yang bukan Islam ni sangat bagus. Dan mereka ni pula balik dan bercerita kepada orang-orang dalam pengaruh mereka masing-masing. Jadi usaha yang kita buat setakat ni untuk mendekati pengundi bukan Islam ni, berdialog, bertemu mata dengan begitu banyak. Saya juga sebut tadi, kita galakkan kawan-kawan kita belajar bahasa Mandarin, bahasa Tamil. Dan saya percaya juga satu lagi yang akan dibuat dalam Muktamar PAS Pusat sehari dua ni akan berlaku pindaan perlembagaan untuk mengangkat ahli bukan Islam menjadi ahli bersekutu dalam PAS. Itu akan disebut lebih lanjut lah oleh Yang Berhormat Datuk Seri Usaha Agong PAS. Yang saya, 30 orang ni memang seluruh negara lah? Seluruh negara. Daripada termasuk Sabah Sarawak. Daripada pelbagai bidang kepakaran, ada peguam, ada PhD, ada engineer, ada doktor. So mereka ni mewakili kumpulan minoriti, namanya Majlis Penasihat Perpaduan Anak Muda Malaysia. Majlis Penasihat Perpaduan Anak Muda Malaysia. Ini telah pun kita wujudkan, ada 30 keanggotaan. Mereka ni bukan penyokong PAS. Mereka ni datang atas kapasiti kumpulan mereka dan mereka mesra dengan kita, mereka memberi pandangan yang membina kepada kita. Kita juga ada Dewan Himpunan Penyokong PAS yang muda. So kita gunakan juga entiti itu. Ya. Okey. Kalau tak ada soalan, mungkin ada pembinaan lain saya nak tambah. Ada. Ya. Kalau buat ini boleh explain sikitlah. Perwakilan daripada dalam tadi kan ada kan? Itu pandangan perwakilan lah. Pandangan perwakilan. Sebab pihak luar akan cuba mainkan. Ya, saya pun tengok media suka pick up isu-isu yang sensitif yang kontroversi macam tu kan. Saya sebut kemahiran menangkap orang yang nak menangkap tu pun di-highlight oleh Malaysia kini. Tapi maksudnya itu pandangan peribadi sahajalah. Itu pandangan dia dalam perwakilan dalam muktamar lah. Dia berhak menyuarakan pandangan dia. Jadi tidak spesifik itu jadi keputusan. Tidak spesifik jadi keputusan. Itu pandangan dia lah. Adakah mungkin boleh dapat timbang ni? Ini semua soalan perangkap ni. Isteri saya sedang memerhati online sekarang ni. Okey, ada lagi? Ya, ada. Okey, terima kasih ya. Terima kasih. Baik. Makan cukup, bagi hidang makan semua cukup. Kita tak makan lagi. Okey ya. Nazrul jaga makan cukup, Nazir. Ah, okey. Kita sikit. Okey, sila pemuda ketua pemuda PAS Pahang. Ini pada ketua pemuda Pahang. Lupa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita pemuda PAS Pahang beberapa ni mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pemuda PAS Malaysia atas kerjasama yang sangat baik dan sangat rapat. Akhirnya kita berjaya mengadakan satu muktamar di negeri Pahang di kompleks Al-Ma'mur yang merupakan bangunan PAS Pahang sendiri. Sebelum ni kita pernah buat muktamar di negeri Pahang tapi kita menumpang permis kerajaan tahun 2019. Stadium. Dan alhamdulillah tema yang diangkat oleh Ketua Pemuda PAS Pusat berkenaan dengan kita memimpin, bagi kami di Pahang, kita angkat tema pada Muktamar Pemuda PAS Negeri Pahang baru-baru ini dengan tema Pemuda PAS Pahang Pemangkin PAS Teraju Pahang. PAS Teraju Pahang adalah tema yang diangkat oleh PAS Negeri Pahang kali ketiga untuk kita menghadapi PRU yang ke-16. Dan alhamdulillah inilah siri-siri jelajah PAS Pahang ke seluruh daerah, seluruh kawasan, seluruh parlimen dan DUN di negeri Pahang. Dan ini adalah kita kira sebagai satu jelajah yang besar di mana seluruh perwakilan daripada Malaysia datang untuk membangkitkan semangat jentera-jentera pilihan raya, jentera pemuda dan juga seluruh jentera PAS di Pahang lah untuk kita fokus kepada gerak kerja selepas daripada ini untuk kita target bahawa kita akan memimpin negeri Pahang pada PRU yang ke-16 insya-Allah. Satu lagi yang saya nak sebut berkenaan dengan kenyataan Ketua Pemuda UMNO bila mana dia menemplak timbalan Presiden PAS dan juga ADUN Ceka. Dia kata kita terpaksa melantik penyelaras di ADUN-ADUN yang dimenangi oleh PAS ataupun Perikatan Nasional disebabkan ada ADUN PAS tak buat kerja, dia kata. Jadi dia kata dia lantik penyelaras. Kita nak bagi tahu bahawa
Ketua Pemuda PAS Pahang ni memang dia tak buat kerja lah sebelum buat ucapan. Ketua Pemuda UMNO ni, kita jarang sebut UMNO ni. Nak kata sejati kita dengan PAS ni, insyaAllah istiqamah sampai mati. Kita nak katakan bahawa Pemuda UMNO sebelum dia buat ucapan, dia tak baca ataupun dia tak, mungkin dia jarang tengok Facebook kot ataupun TikTok ke. Saya kira antara saya ni, sebelum saya nak sebut tentang benda ni, saya tengok semua adun-adun YB PAS dan PN terbukti kadang-kadang setiap hari ada posting berkenaan kita ziarah, kita bagi sumbangan walaupun kita tidak diberi peruntukan. Ni sebenarnya apa yang berlaku lah. Jadi saya ingat Ketua Pemuda UMNO ni mungkin dia kena cerdik lah sikit kalau buat kenyataan. Pemuda UMNO Pahang tu. Ketua UMNO, Pemuda UMNO Pahang. Ya. Saya ingat sekadar itu, mudah-mudahan muktamar Pemuda PAS Pusat yang buat di Pahang ni merupakan satu lonjakan lah untuk kita target pada PRU yang ke-16. InsyaAllah kita akan tawan negeri Pahang. Wallahu a'lam. Ya, soalan untuk saya. Soalan untuk YB. Tadi baru masuk. Tadi macam YB tanya pasal apa ni Pemuda PAS akan ke perjalanan sekiranya kebebasan suara tu disekat. Tapi kemarin AMK kami tu ni dia kata dia macam kata YB tu sengaja mewujudkan persepsi yang begitu, sedangkan apa yang dah pun sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya YB boleh bukan persepsi, itu indeks kebebasan media yang telah pun dibuktikan oleh pihak yang membuat indeks kebebasan media dunia tu. Saya sebutlah ucap tamu saya pagi tadi, itu telah terbukti menurun tahun ini berbanding tahun lepas. Tahun lepas tangga yang ke berapa, 74 turun ke 100 lebih. Jadi indeks itu pun membuktikan begitu. Orang kita punya pengaruh-pengaruh di media sosial pun ada yang disiasat berjam-jam. Jadi banyaklah kes tu nak dibuktikan. Saya fikir yang cakap tu mungkin dia tak ada TikTok kot, dia tak tengok semua-semua ni. Yang keduanya dia kata kita nak turun jalanan ni mungkin satu benda yang baru. Dia kena tengoklah sejarah pemimpin PKR zaman dia dulu. Mungkin waktu tu dia masih di sekolah rendah kot. Jadi kena tengok dia tu dulu yang ajak kami turun semua gas pemudih mata kena ikut orang bernama AI itulah. AI ni artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi mungkin orang nama AI tu dia cerdik buat-buat. Okey. Boleh. Banyak tanya lagi, banyak cakap lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.